dikering dulu, panas dulu. Oke, ya, ini bertam. Bertam, dia punya butuh batang bertam. Ini bulat untuk size yang pendek. Jadi kena, kalau boleh kena buat bulat lah. Sebab so, bulat dia balance masa dia kena sumpit tu, cara dia terbang bagus. Tapi kena pilih, bukan sebarangan jenis apa, jenis bertam. Dia kena yang tebal dan yang keras, contohlah. Okey, dah bila dah lepas bulat, ya, dah yakin, dah rasa bagus. Okay, baru kita tajamkan di sini. Ya, tajamkan. Yang ini rotan. Ya, rotan, pulau rotan. Panaskan dulu. Ini kena salai kering. Bila kering dia ringan dan lembut. Ikut ukuran lah, panjang mana yang kita nak. Kalau yang kalau belum sempit pendek, pendek dia kena pendek lah dia punya ni. Okay, yang ini, ini letek, kami panggil bedok. Bedok. Jadi kena panaskan dulu, bagi dia apa ni, bagi dia lembut. Okey, jangan lebih banyak je, sikit cukup. Panaskan. Ya, dah panas tengah-tengah. Okey, panaskan dia punya ni dulu. Sampai dia masuk dalam. Jadi tekan. Okey, dah sampai dalam. Okey, sekarang saya nak bagi dia okay, bila dia dah sejuk, kena keringkan balik, panaskan balik. Panaskan balik dulu. Okey, tak sama rata, panaskan balik. Okey, okey, ambil sedikit abu. Baru saya gosok. Kalau nak tajamkan, kena macam ni. Okey, baru saya tajamkan. Okey, jadi satu bulat.
Kemudian saya isikan dalam yang ini yang baru punya. Satu. Yeah.